Supaya pelakunya terus saya hukum berlaku. Malam itu sekitar jam 2 kah, jam setengah saat jam setengah dua. Ah, itu di depan rumah ini sudah kedengaran suara tembakan bagaimana. Saya masih di dalam, sudah datang. Saya keluar di bawah situ, saya lihat anak saya sudah diseret naik, tapi saya tidak tahu kalau itu anak saya. Begitu orang tanya, bang, kenapa tadi itu anjir? Tidak ada.